on, check sound. Hello, assalamualaikum. Jadi di video kali ini teman-teman, kita atau kami akan merekomendasikan lagi 4 aplikasi canggih terbaik dan juga terekomendasikan ya. Nah, keempat aplikasi tersebut fiturnya itu canggih banget ya. Mulai dari segi keamanan dan lain-lain lah. Pokoknya kalian bisa lihat nanti di video. Masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena akan ada video menarik lainnya yang akan saya bagikan di channel ini. Nah, terima kasih ya. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Nah, teman-teman, jadi aplikasi yang keempat yang saya sangat rekomendasikan yaitu aplikasi WTMP ya. Nah, jadi aplikasi ini tuh merupakan sebuah aplikasi keamanan ya teman-teman. Untuk kalian nih yang ingin HP-nya kelihatan canggih banget, kalian wajib banget download aplikasi ini. Nah, sebelum mendownloadnya, kalian harus tahu nih fitur yang ada di dalam aplikasi ini dan cara penggunaannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman, aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi keamanan. Nah, yang mana kalian bisa mengetahui siapa yang mengambil ponsel kalian. Jadi, kalian tidak menuduh ya sekarang Maya. Kalian harus menggunakan aplikasi ini untuk berjaga-jaga atau untuk mengetahui siapa yang mengambil ponsel kalian. Seperti apa fiturnya dan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini? Nah, kalian penasaran? Nah, jangan banyak basa-basi, langsung saja kita lihat video yang satu ini. Oke teman-teman, jadi aplikasi yang ketiga yang terbaik terekomendasikan untuk kalian gunakan ataupun kalian download dan kalian pakai di smartphone kalian yaitu aplikasi AllTools ya. Nah, mungkin kalian belum pernah menggunakan. Nah, mungkin ada ya di antara kalian yang belum pernah menggunakan aplikasi ini ataupun kalian belum pernah menemui fitur yang bagus banget selain aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini tuh bagus banget ya teman-teman. Mulai dari segi fitur, tampilannya juga sederhana sih, tapi fiturnya nggak kalah keren kok sama aplikasi yang memang besar MB-nya ya. Nah, aplikasi ini ringan banget ya teman-teman. Kalian cuma bisa mendownloadnya di Play Store ya, bagi pengguna Android. So, penggunaan aplikasi ini banyak banget. Mulai dari kalian bisa menggunakan aplikasi ini dari berbagai hal ya. Nah, kalian bisa record suara, kalian bisa menulis teks, kalian bisa melihat temperatur handphone kalian. Pokoknya masih banyak lagi fitur dari kegunaan aplikasi ini. Kalau kalian pernah menggunakan aplikasi yang seperti ini, kalian bisa komentar di bawah. So, untuk mendapatkan aplikasi ini, caranya gampang banget. Kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Sebelum mendownloadnya, kalian harus tahu dulu aplikasi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi aplikasi yang kedua ini merupakan aplikasi yang sangat saya rekomendasikan bagi kalian pengguna Android.
Nah, nama aplikasinya sendiri yaitu aplikasi Wave to Unlock ya. Wave to Unlock asik ya. Aplikasi yang bisa kalian download di Play Store. Nah, tunggu dulu teman-teman. Sebelum kalian mendownload, kalian harus tahu fitur dan fungsi dari aplikasi ini. Nah, teman-teman pasti di antara teman-teman pernah ada yang mengalami tombol dayanya itu rusak ya atau kurang stabil. Nah, jika kalian pernah mengalami seperti itu, kalian bisa komentar di bawah ya. Saya akan jawab komentar kalian. Di antara fungsi dari aplikasi ini yaitu merupakan aplikasi yang bisa apa ya, seperti sensor gitu sih. Jadi ketika tangan kalian berada di depan HP, otomatis layar tersebut akan menyala. Nah, kalian penasaran seperti apa cara menggunakannya? Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya atau ke lihat videonya lah ya. Oke teman-teman, jadi aplikasi yang terakhir ini merupakan aplikasi yang memang saya sangat rekomendasikan banget. Kenapa? Karena di aplikasi ini kalian bisa mengetahui keberadaan ponsel kalian yang hilang. Nah, jadi aplikasi ini itu aplikasi keamanan gitu ya, keamanan ponsel yang bisa kalian download di Play Store sendiri. Ataupun jika kalian tidak mau ribet, kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Tapi tunggu dulu, sebelum mendownload, kalian harus tahu dulu fitur dan kegunaan atau manfaat dari aplikasi ini. So, sebelum kalian mendownload aplikasi ini, pastikan kalian memasukkan akun ya, akun Google kalian di aplikasi ini. Fungsinya, jika kalian HP kalian hilang, kalian bisa menggunakan perangkat ataupun ponsel teman kalian untuk mencari menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi jika ponsel kalian hilang, kalian harus mencarinya menggunakan smartphone yang lain ya, dengan menggunakan aplikasi ini. Lalu kalian masukkan akun Google ponsel kalian yang hilang ya. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, tetapi di sini saya tidak menggunakan ponsel lain. Nah, di samping kalian bisa mencari di mana letak keberadaan ponsel kalian, kalian juga bisa menghapus perangkat ataupun ya seperti akun-akun kali ya di smartphone kalian yang hilang. Nah, kalian bisa hapus perangkat di paling bawah ini. So, kalian bisa juga mengirimkan ini ya, pesan kunci. Pokoknya aplikasi ini bermanfaat banget bagi kalian yang sedang mencari handphone ya. Nah, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rincinya lagi ya. Nah, bagi kalian nih yang ingin mendownload aplikasi ini, caranya gampang banget. Kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih.